Pemirsa, seorang pelajar di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Muaro Jambi Minggu sore tewas tenggelam di tempat wisata air Sungai Napal, Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Diduga korban telah meninggal 1 jam setelah kejadian. Inilah suasana haru saat seorang santri dari salah satu pondok pesantren di Muaro Jambi, Muhammad Alam Zurni, yang ditemukan telah meninggal dunia karena tenggelam di tempat wisata air Sungai Napal, Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi pada Minggu sore. Saat itu, korban bersama keluarganya berlibur di kawasan wisata air Sungai Napal di wilayah tersebut. Saat korban berenang di kolam wisata, diduga korban kelelahan dan tersangkut akar pepohonan yang berada di dasar kolam tersebut. Warga dibantu pihak kepolisian dari Polsek Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, langsung melakukan pencarian dan pertolongan terhadap korban di lokasi kolam wisata tersebut. Selanjutnya korban langsung dibawa ke puskesmas terdekat di wilayah Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Keluarga besarnya, mereka mandi di aliran Sungai Napal itu yang merupakan objek wisata tradisional, dan korban ditemukan di dasar aliran anak sungai tersebut, tersangkut batang kayu. Kemudian si korban dievakuasi ke daratan dan diberikan pertolongan pertama, selanjutnya dibawa ke puskesmas Sungai Duren. Dalam kasus ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan penyebab pasti atas tewasnya santri di tempat wisata tersebut. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.